Halo sahabat bonsai dimanapun Anda berada, kembali lagi di channelnya Putra Studio 88. Oke, dari channel Putra Studio 88 menyapa Anda semuanya, salam satu hobi. Dalam video kali ini, seperti yang ada di depan, ini adalah pemberian arahan dari petani bonsai, yaitu Bapak Suwarno, mengenai tata dan letak dari batang pohon bonsai. Tata letak yang baik menurut Bapak Suwarno atau petani bonsai tidak saling tumpang tindih, dan alurnya sesuai dengan yang ada di hutan atau di alamnya. Jadi agar lebih indah. Oke, semoga ini bermanfaat untuk Anda dan menjadi inspirasi buat Anda, menambah wawasan juga untuk Anda dan saya sendiri. Inilah sedikit arahan dari petani bonsai. Terima kasih sudah mengunjungi channel Putra Studio 88. Bagi Anda yang belum berlangganan, silahkan Anda berlangganan dengan menekan tombol subscribe yang berada di pojok kanan bawah di layar HP ataupun di layar laptop Anda. Sekian dulu video dari channel Putra Studio 88. Tonton videonya sampai selesai dan terima kasih.